Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih pada malam ini seperti mana yang saya war-warkan tempoh hari bahawa saya akan bersama lagi dengan satu watak, satu tokoh, satu figura, yang hari itu membawa satu cerita yang sangat menarik. Yang orang kata pendedahan-pendedahan eksklusif berkenaan dengan katil-katil, iaitu saudara Syamgas. Apa khabar saudara? Baik-baik. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan sekali yang juga bersiaran malam ini di pelbagai platform di TikTok. Kita ada Amran Kebenaran, kita ada AMG, kita ada juga Iswarni Morning Official 1 dan juga 2. Kita juga ada Azlan Al-Karaki. Ni nak sebut ke? Kan. Kita siapa lagi? Siapa lagi saya tak sebut ni? AMG semua kan? AMG Media. AMG Media dah. So, kita bersiaran di channel-channel ini, boleh tolong follow channel-channel ini insya-Allah eh. Kalau sekiranya apa orang kata belum follow lagi. Okey, terima kasih kepada saudara Hisham kerana bersama dengan saya. Terima kasih sekali lagi pendedahan kita hari itu agak panas kata. Menarik. So, mungkin kita mulakan macam inilah. Apa agak-agaknya setelah pendedahan itu, feedback-feedback yang Hisham dapat. Okey. Silakan. Terima kasih Abang Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rakan-rakan yang menonton secara live malam ni, yang masih menunggu siri-siri kedua dan yang paling menarik insyaAllah siri ketiga. Kita ada jemput tangkas, boleh umum eh? Boleh. Abang Izzah umum, tuan rumah. InsyaAllah jemput yang ketiga nanti mungkin kita akan gandingkan saudara Syam dengan Hasan Karim pula. InsyaAllah. Berkaitan apa, isu apa? Yang tu nanti kita dedahkan kemudian lah. Tapi tu, yang ni, yang ni saya bersama saudara Syam minggu depan, saya bersama dengan YB Hasan Karim. Tapi insyaAllah sekali lagi kita akan gandingkan kami bertiga. Okay. So ada feedback macam mana? Okay, daripada pertama sekali, hasil daripada pendedahan yang itu, saya menerima banyak feedback lah. Feedback yang saya tak sangka. Rupa-rupanya ramai yang tak tahu nafas ni yang menguruskan baja. Tu soalan asas lah. Baja kerajaan. Dia banyakkan dia panggil baja subsidi-subsidi. Jadi alhamdulillah daripada pendedahan yang itu, ramai yang faham dan jelas bahawa nafas ni adalah organisasi yang besar menguruskan baja subsidi kerajaan dengan kontraknya lebih kurang 1.8 bilion setahun. Jadi dengan nilai jumlah kontrak sebesar itu diberikan kepada organisasi bernama Pertubuhan Peladan Kebangsaan, maka ia adalah satu tanggungjawab obligasi yang besar bagi sebuah pertubuhan dan kerajaan untuk menjayakan misi kerajaan bagi membekal baja kepada semua rakyat. Jadi feedback yang lain-lain tu saya tengok banyak yang positif daripada lah. Negatif. Negatif tu saya lihat tak banyak sangat. Ada negatif ya, yang berkata. Okay. Dia kata Syam dia bukan tahu pun. Okey, menarik Syam tu. Syam tak tahu pun dia kata. Okay. Syam hanya berada dekat dalam tu berapa, tak sampai setahun pun. Setahun, ya? Sedangkan dia berada dalam tu bertahun-tahun. Okay. Kan? Tapi macam mana Syam tiba-tiba boleh kata data tak tepat pun data tu sebenarnya? Okay. Dia tak kata data tu betul-betul ke ada data tu? Okey. Saya berada dalam tu setahun. Tapi dalam setahun tu Abang Is, saya dan pasukan yang dipolisi oleh Datuk Farul Razi, masa tu GM Nafas, Haji Ahmad Syari, pegawai kewangan Nafas masa tu adalah Wan Azizah, dan rakan-rakan yang kita bawa masuk bersama pasukan daripada Nafas yang dilantikkan oleh Datuk Salahuddin Ayub. Dalam masa setahun tu, saya akui memang saya setahun, tapi untuk makluman kita, dalam masa setahun saya berada di Nafas, kita boleh kutip hutang yang Nafas dia orang tak bayar pada Nafas ni, Abang Is tahu berapa jumlah? Hutang? Setahun. Bukan jualan tau. Jualan ni mudah kita jual . Hutang ni kalau orang tu dah berhutang dengan kita. Yalah, kita dah jual. Kita nak tuntut hutang balik, payah. Berapa? Setahun kami tuntut, Abang tahu? 3.1 bilion. Setahun. Bukan 3.1 juta? Bukan. Jadi, lepas ni mana-mana agensi nak lantik bagian pengak kuasa kutip hutang boleh cari kami. Macam mana? 3.1 bilion kita kutip dalam masa daripada setahun. Daripada mana tu? Siapa daripada kerajaan, daripada pembekal-pembekal dan semualah. Pembekal, kerajaan. Baja-baja yang kita jual dan sebagainya. Baja-baja jualan. Tu masa setahun. Dan masa setahun juga, kita dapat cari tunai 800 juta lebih. Dan dalam masa setahun juga, kita berjaya menjadikan Nafas yang rugi berpuluh juta kepada untung berpuluh-puluh juta sebelum diambil alih rugi rugi kemudian bila dah diambil alih untung berpuluh juta
Dalam masa setahun. Kalau dia nak cakap saya baru dalam nafas, dia yang berpuluh tahun dalam pelabuhan lembaga pertubuhan peladang, memandangkan soalan tu ditanya, saya nak tanya juga macam mana permodalan peladang Berhad yang ditubuhkan tahun 1990-an yang diuruskan oleh pegawai boleh rugi? Duit nafas 1.3 juta, duit PPK PPN lebih 500 ribu lebih. Jadi PPK yang paling banyak menyumbang 2.3 juta kepada program pemodalan peladang Berhad yang diuruskan oleh pegawai dan sebagainya, rugi. Itu diuruskan oleh pegawai, bukan oleh peladang. Rugi. Juta. Jadi dalam soal baru atau lama, dia membabitkan kompetensi. Kalau orang tak kompeten, tu yang jadi sekarang ni. Dan kita kena faham, Abang Is, pertubuhan peladang kebangsaan ni dikawasi oleh lembaga pertubuhan peladang. Setiap kali mesyuarat lembaga lembaga pengarah nafas ataupun ahli jemaah pengarah nafas, memang ada pegawai lembaga pertubuhan peladang duduk dalam tu, mengenali dan hadir dalam mesyuarat, memberi arahan, bukan memberi arahan, memberi pandangan. Sebab dia adalah pengawal, pegawai yang bahagia kawaslia pertubuhan peladang. Bukan saja di nafas, di pertubuhan peladang negeri, di pertubuhan peladang kawasan, seluruh negara ada pegawai lembaga pertubuhan peladang. Jadi kalau membabitkan untung rugi ni, kita boleh semak seluruh negeri. Malam ni sebelum pergi lebih jauh, saya bagi tip sikit. Malam ni saya nak pecahkan pertubuhan peladang negeri mana yang rugi, supaya semua tahu negeri yang anda duduk sokong AJP dia tu merata riti pergi kan, guna peruntukan allowance yang ada, tapi rugi. Malam ni kita dedah, bukan sebelum ni kita dedah hanya nafas. Kali ni kita dedah pertubuhan peladang negeri. Okey, sebab kalau nak terperinci lagi, kita boleh dedah sampai setiap pertubuhan peladang kawasan yang rugi. Yang 250 lebih pertubuhan peladang kawasan kita boleh dedahkan. Tapi kita go berperingkat lah, insyaAllah. Ya. Dan sebelum kita pergi ke peringkat yang lebih detail tu, bawa-bawa ni pendedahan oleh YB Hasan Karim. Okey. Menarik. Untuk konteks, YB Hasan Karim menyatakan bahawa bagaimana kerajaan sekarang masih tidak dapat menyelesaikan masalah beras tempatan. Okey. Sedangkan kita sudah berkuasa selama 2 tahun. 2 tahun. Dan sepatutnya perkara ini tidak menjadi satu isu lagi dah. Kan sepatutnya kita dah boleh selesaikan. Kenapa masih lagi nak dia tak kena guna perkataan berdolak dalih, tetapi ialah dan ialah dia masih bertanya kepada kerajaan. Boleh saya? Okey, apa lembab. Komennya. Okey. Lembab sangat. Jadi sebagai kerajaan memerintah sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bawa agenda reform dalam sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, kementerian yang bertugas mengawal selia dan menguruskan padi beras ini adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Era Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan keterjaminan makanan ini sebagai satu standard untuk menyelesaikan food security dalam negara. Sekarang kita mengimport beras daripada luar negara lebih kurang 35 hingga 40% setahun. 35-40%. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ni berlaku kemarau. 40 ribu metrik tan lebih padi mati di Kelantan, lebih 30 ribu metrik tan mati di Kedah. Jadi hasil padi menurun menyebabkan import lagi tinggi. Jadi kelewatan mengurus bencana, kelewatan mengurus krisis, import beras daripada India yang naikkan harga menyebabkan beras import naik, menyebabkan toke-toke kilang yang sememangnya sebelum ni mencampurkan beras import dengan beras tempatan untuk menjamin kualiti mutu dia sebelum dipasarkan di Malaysia, mengambil beras tempatan campur dengan beras import. Sebabnya apa? Sebab beras import naik harga. Jadi macam mana nak jual dengan harga yang standard adalah dengan mengambil kaedah campur dengan beras tempatan. Apabila campur dengan beras tempatan, dia menyebabkan short, kekurangan dalam supply beras dalam negara. Satu, memang beras kita tak cukup. Saya kata tadi 65% 60-65% pengeluaran beras dalam negara tak cukup dah. Tak cukup dah. Import 35%. Kita cakap tentang 65 ni memang tak cukup untuk makan rakyat kita seluruh negara. Betul. Jadi bila tak cukup, yang tak cukup ni top up pula beras import. Itu yang menyebabkan beras yang ada dalam beras tempatan yang patut boleh dibeli di pasar-pasar raya dengan mudah menyebabkan kekurangan dalam pasaran. Yang tempatan tak cukup tu pun ditop up dengan import pula. Yeah. Lagilah menyebabkan tempatan tak cukup. Betul. Okey, bencana tadi siapa yang bertanggungjawab? Federal ke negeri?
Okey, bercanda, bila bercanda kuasa yang kita tak boleh kawal lagi. Yalah, bencana tu belajar dia lah. Tapi menguruskan bencana tu bagi saya bidang kuasa negeri. Dan terus terang, kita ada Jabatan Meteorologi daripada tahun lepas 2022, 2023 ada laporan di peringkat antarabangsa, ada laporan peringkat Malaysia mengatakan bahawa 2023 bencana kemarau akan berlaku secara serius. 2023, 2024, 2025 yang akan datang, kemarau, terik dan perubahan iklim yang luar biasa akan berlaku. Tetapi macam mana sebuah kerajaan yang sebelum ni tidak merangka dan merancang benda ni secara sistematik untuk kita berhadapan dengan bencana yang akan berlaku. Kalau kita ambil kisah Nabi Yusuf, macam mana beliau mentadbir sebuah negara 7 tahun sebelum dan 7 tahun selepas berhadapan dengan kemarau. 7 tahun yang pertama tu dia telah membuat perancangan. Semua makanan, ternakan, pertanian dikumpulkan 7 tahun pertama yang subur untuk berhadapan dengan 7 tahun kemarau yang akan datang. Sepatutnya sebuah kerajaan yang menguruskan benda ini, terutamanya kerajaan Kelantan, Kedah dan sebagainya, tidak menebang pokok-pokok dan hutan-hutan. Kalau dah tahu bencana ni akan berlaku, kemarau terik akan berlaku, confirm bekalan air akan kurang. Bekalan air akan kurang apabila hutan-hutan ditebang sepenuhnya. Itu saja. Dan kita pun dah sentuh hari itu berkenaan dengan bekalan air di Kelantan. Bagaimana balak ditebang, kenapa tak uruskan air sebab ada empangan, pasir. Dan pasir itu dia ada berkaitan dan sebagainya. Baik, kita tak pergi situ. Nah, kita pergi ke detail tadi. Yang saudara Syam sebut berkenaan dengan secara umumnya nafas 1.8 bilion dalam tempoh 3 tahun. Dia kata sepatutnya dengan jumlah dana segitu besar, kita tak, istilah rugi itu sepatutnya dah tak ada dalam kamus kita. Dah cerita yang episod lepas, baja kurang kualiti, racun kurang kualiti, dibeli dengan harga yang mahal. Itu satu hal. Tapi kerugian yang dihadapi oleh setiap negeri. Ada sebab saya rasa dana itu dibahagikan mengikut negeri-negeri masing-masing, betul tak? Dia macam mana? Okey, 1.8 bilion ni turun kepada pertubuhan peladang kebangsaan. Peladang negeri letak saham dia dalam nafas. Jadi untung dividen tu dapatkan negeri. Jadi negeri yang cekap dan cerdik, dia dapat untung melalui program pembekalan baja. Uruskan transport. Kebanyakan transport diuruskan oleh pertubuhan peladang negeri ataupun pertubuhan peladang kawasan. Jadi yang ni dia ambil untung daripada kontrak yang nafas buat. Jadi ringkasnya, macam mana nafas ni boleh untuk boleh kontrak yang besar, sebab keyakinan kerajaan untuk memberi pertubuhan peladang kebangsaan ni hidup, survive. Jadi dia bagi kontrak baja dengan harapan dengan kontrak baja yang dibekalkan tu boleh generate income kepada pertubuhan peladang kebangsaan, negeri dan kawasan. Yang berlaku bila pertubuhan peladang kebangsaan ni kerugian, hasilnya merosot, dia akan menjejaskan semua pertubuhan peladang negeri dan pertubuhan peladang kawasan, hasil pendapatan daripada jualan tadi. Baja. Okey, itu je. Jadi yang Syam kata nak dedahkan berkenaan dengan kerugian tadi tu. Kerugian di peringkat negeri. Di peringkat negeri. Saya nak share di dengan kawan-kawan. Kerugian pertubuhan peladang negeri. Yang ni kita kena faham bahawa di Malaysia ni kita ada pertubuhan peladang negeri. Pertubuhan peladang negeri ni adalah anchor thing. Nafas peringkat kebangsaan, negeri peringkat negeri. Peringkat negeri ni dia ada lembaga pertubuhan peladang negeri. Lembaga pertubuhan peladang negeri ni yang kawal selia pertubuhan peladang negeri dan pertubuhan peladang kawasan. Antara negeri yang rugi, sepintas lalu Pulau Pinang, rugi. Ini tahun bila data? Tahun lepas. Pulau Pinang rugi, Negeri Sembilan rugi, Melaka rugi, Selangor rugi, Sabah rugi. Yang lain tu ada untung sikit-sikit. Paling banyak untung sekarang ni adalah Negeri Johor, Negeri Pahang, Negeri Sarawak. Orang Sarawak untung. Jadi yang lain tu banyakkan sikit-sikit je lah. Jadi tuan-puan, rakan-rakan saya yang menonton secara live, adakah relevan pertubuhan peladang negeri
tumbuhan peladang kawasan dan nafas. Andai kata untuk bergerak ke hadapan, apa yang sepatutnya mereka buat? Adakah perlu bergantung kepada kontrak baja? Andai kata sekarang kerajaan umumkan open tender dan tender tu tidak dapat ke nafas, boleh kata nafas ni akan bungkus. Betul. Dan in, sektor utama yang paling terjejas adalah sektor industri pembuatan baja di gurun. Jadi nafas tak lain dan tak bukan, nafas dan pertumbuhan peladang negeri dan pertumbuhan peladang kawasan kena berfikir untuk survive. Jadi untuk survive, mereka perlu memikirkan bisnes-bisnes baru. Dan peluang bisnes-bisnes baru tu cukup besar sekarang ni dalam era kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan andai kata tidak direbut peluang tu, bagi saya adalah satu kerugian yang amat besar. Yeah. Ha. So apa mungkin kalau tahu ke tak tahu, mungkin cerita kenapa? Kenapa ada setengah yang rugi, setengah yang untung? Okay. Berbeza? Okay. Dia kebanyakan yang rugi ni, okay, sorry. Kebanyakan yang rugi ni adalah kita semua faham punca itu. Kenapa nafas ni rugi dan tata kelola kebocoran berlaku? Sebab utamanya adalah pelantikan ahli jemaah pengarah ni tak ada pengalaman dalam perniagaan, terutamanya dari sektor peladangan, ternakan dan perikanan. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya campur tangan politik. Kebanyakan yang lepas kita dah dedahkan bahawa yang terlibat dalam politik, ahli-ahli adun-adun pencen, ahli perlimau pencen dan sebagainya tu terlibat dalam pertubuhan peladang kawasan. Dia orang dah biasa buat organisasi, jadi dia orang tak ada masa lapang yang lebih bila tak jadi YB. Habis jadi orang terlibatlah dalam pertubuhan peladang ni. Jadi yang ketiganya, pegawai-pegawai LPP yang dah pencen, yang tak ada pengalaman berniaga tiba-tiba nak menjadi lembaga pengarah. Yang tu pun berlaku juga di PPK PPN sekarang. Jadi kalau betul lah nak majukan pertubuhan peladang kawasan, negeri dan nafas, kena letak orang yang betul-betul minat dan tahu. Tahu dan berpengalaman, terutamanya dalam bisnes. Dalam sektor peladangan, pertanian, baja tu sama sekali. Sepatutnya kalau kita tengok dari segi baja, okay, kita tak, yelah, nafas ni dia ada, yelah, chain tu daripada atas sampai ke bawah, daripada kilangnya ada, bantuan kerajaan dengan dananya bilion ringgit. Betul. Kemudian dia punya rangkaian bawahnya ada, maksudnya peladang dan sebagainya atau ada. Kalau ikut logik bisnesnya, tak rugi sepatutnya benda tu kat situ. Tapi itulah kenapa sampai rugi tu dia bocor kat mana sebenarnya. Okay. Ha. Rugi tu bocor kat mana? Pertama sekali saya bagi tahu. Pertama sekali bila jadi rugi ni, bila pembelian tu dibuat untuk makluman abais, baja untuk bahan mentah baja kita beli daripada luar negara. Baja NPK, P dengan K tu banyak sumber daripada luar negara. Pertama sekali rugi tu sebab turun naik pasaran. Dia baja ni ikut pasaran dunia. Kita import MOP potash, P dengan K daripada luar negara. Tu yang pertama. Yang kedua, rugi dari segi urus takbir. Contoh yang saya dedahkan minggu lepas, macam mana ahli jemaah pengarah boleh buat kelulusan untuk membeli secara runding terus kontrak baja bernilai 60 juta ringgit direct nego kepada syarikat yang berpengalaman di Singapura tapi ada alamat di Malaysia yang dormant 4 tahun. Jadi benda tu berlaku, tata kelolanya tidak baik. Tata kelola tidak baik tu yang menyebabkan nafas ni rugi. Kalau diurus dengan baik, insyaAllah untung. Sebenarnya maksudnya syarikat itu yang 60 juta yang didedahkan tempoh hari dan mungkin lebih lagi, bermakna bahawa pembelian daripada syarikat itu patutnya dia boleh beli daripada syarikat lain sebenarnya, betul tak? Tak semestinya daripada syarikat tersebut. Playernya bukan seorang. Player baja ni bukan seorang. Dan untuk maklumat Abaiz, Malaysia, Indonesia, sekarang ni Thailand dah start tanah sawit. Malaysia dan Indonesia ni industri bajanya sangat besar. Sebab industri komoditi besar negara kita adalah sawit. Jadi dalam sektor peladangan sawit, industri baja ni penting. Kalau kita hidup nak makan, makanan kita lauk apa? Nasi, ikan, ayam, pokok macam tu juga. Jadi bila tak ada baja, industri sawit akan ranap. Jatuh sebab buah, pengeluaran buah akan berkurang. Jadi industri baja di Malaysia ada kartel besar. Dan kartel besar tu 80% adalah berada dalam industri sawit dan getah.
hanya belah-belah peratus sahaja di industri padi. Jadi menjawab soalan Abang Is tadi, adakah syarikat lain mampu supply baja kepada nafas, contohnya bahan mentah tu, baja sebatian? Yes, boleh. Banyak lagi syarikat-syarikat lain yang boleh menawarkan harga lebih baik. Tapi kenapa dipilih syarikat yang sama, yang pernah berlaku kes yang sama berlaku pada 2022, kes yang sama dah berlaku pada tahun 2017. Syarikat sama, individu yang terlibat pun sama. Orang sama. Cuma nasib dia tidak baik bila kerajaan PH membentuk kerajaan 2018, dia tak ada dalam struktur organisasi nafas. Tapi bila kerajaan PH tumbang, dia masuk balik. Bila masuk balik, dia buat modus operandi yang sama. Dia beli baja 60 juta daripada Vietnam masuk. 2017 dah berlaku. 2017 ni untuk maklumat Abang Ish, kalau ikut rekod yang saya ada, nafas menuntut kerugian 92 juta 2017. Rugi. Kenapa rugi? Dia beli baja daripada syarikat sama yang low quality. Bila low quality, nafas kena kayakan balik supaya ikut standard pembekalan baja kerajaan. Tambah balik. Baja, nak bagi top up balik tu. Jadi bila top up balik, nafas kerugian yang dituntut kepada syarikat terbabit adalah nilai dia 92 juta ringgit. So, sangat tinggi. Walaupun nafas tahu yang dia bagi low quality, okay, dan nafas terpaksa top up, okay, tapi nafas still bagi bagi projek pada dia. Yang tu saya sebut terus terang Abang Is. Ketidakcekapan kompetensi pegawai yang mengawal selia pertubuhan peladang kebangsaan, terutamanya nafas, PPN, kena betul-betul cekap. Dia orang dalam mesyuarat, ada dalam mesyuarat sebagai pemerhati, sebagai pegawai kawal selia yang boleh mengatakan boleh atau tidak. Tapi yang berlaku adalah mereka takut kepada wakil-wakil politik yang ada dalam tu, yang boleh mengaruhi menteri, yang boleh menukar mereka. Yang tu yang berlaku. So walaupun dia kata sebenarnya tak bagus, tapi dia takut nak cakap. Takut nak cakap sebab yang ada dalam tu datuk-datuk kita dah tengok senarai panjang itu. Yang ada network dengan orang-orang politik. Dan dewan ni adalah daripada latar belakang politik. Apabila dia orang menjadi jemaah pengarah, pegawai yang adik adalah pegawai kerajaan, mereka terpaksa ikut daripada rejim yang lama. Kita guna istilah lama, tak guna istilah rejim. Rejim yang lama, semua penonton tahu, kuku besi. Siapa yang melawan arus, pegawai yang tidak ikut akan ditukar, diganti dengan tempat lain dan macam-macam. Itu yang berlaku. Tapi zaman arwah Salahuddin, benda itu terbuka dan kita bagi LPP buat siasatan. Hasil siasatan tu, nafas kena gantung. Bila kena gantung dah, baru kita tahu semua. Tapi bukan setakat tu saja. Bila kami masuk, kami buat sekali lagi audit forensik. Bukan setakat gantung, tapi buat audit forensik. Gantung tu kita dah dapat maklumat dah, penyelewengan yang berlaku. Tapi tidak betul-betul tepat. Kita nak tahu betul-betul punca ni siapa. Jadi kita buat audit forensik. Daripada audit forensik itulah dokumen ada depan saya ni sekarang. Apa pendapatan? Kita dah sebut dah. Mungkin untuk reference balik. Okey. Dapatan, beberapa pendapatan daripada audit forensik itu yang you all lepas gantung tu. Tuan-tuan, untuk maklumat siapa tak tahu, audit forensik ni adalah di mana auditor masuk. Biasanya auditor masuk, dia tengok secara umumnya. Tapi audit forensik, dia akan tengok by detail. Yes. By receipt, by not month, not weeks, by day. Mungkin not only day, by hour kot, transaction tu. Yang tu yang best. So dia detailkan. Dan ini third party kan, dilantik masa tu kan, third sebagai party. auditor luar. Siapa? PwC. Dan PwC ni bukan calang-calang company. International. Jadi, so apa dapatan? Silakan. Hasil dapatan yang pertama, manakah Abang Is orang Sarawak. Kita nak 2020, kita nak buka lah sikit. 2019. Kita nak buka sikit. Nafas ni ada ladang sawit di Sarawak. Pembelian tu dibeli tahun 2016. Dengan harga 135 juta. Hasil siasatan kita temui harganya below dari segi below daripada harga market price yang ditentukan oleh JPPH adalah 122 juta. So maksudnya sepatutnya pasaga pembelian dibuat dengan 135 juta. Pegawai JPPH mendedahkan syarikat yang terbabit ingin merasuah dia supaya penilaian harga lebih tinggi dibuat. Dan hasil semakan yang kita buat bawah 100 juta sebenarnya. Okay. Sebenarnya. Dan ladang tu bermasalah.
kerana tanah yang dijual tu tidak ada yang tidak boleh mengeluarkan hasil, ada yang ada pokok tu kawasan air dan sebagainya, tidak dibuat secara tanah sawit. Dan keputusan dibuat tu, untuk makluman Faiz, kita ada report. Saya ada report ni sebab benda ni berlaku dalam saya. Dan untuk makluman penonton lah, malam ni secara live saya share. Zaman saya ni orang politik dah ada banyak perangai, Faiz. Banyak perangai. Oh, banyak perangai. Yang perangainya suka masuk meeting tak bawa langsung file, ada. Masuk meeting kosong, lepas tu dalam meeting baru dia baca. Masa tu dia akan jadi bengong. Pegawai akan terangkan. Dia pakai ha aje lah. Habis meeting dapat alarm balik. Itu yang perang. Yang kedua jenis ikut je. Orang cakap apa, dia akan ikut. Dia tak faham. Dia akan, kalau manajemen cakap macam tu, yang baik untuk tu, dia akan ya kan. Dan yang ketiga jenis masuk, sebelum masuk meeting buat study dulu. Nak paper mesyuarat lembaga pengarah tu seminggu dua minggu awal nak baca. Nak baca, nak semak, nak check. Masa dalam meeting dia yang paling banyak menegur supaya dasar dan polisi buat tu tepat mengikut dasar kerajaan nak sekarang. Spesies saya yang ketiga. Saya minta dulu. Dan nak sebut pasal laporan forensik yang punya ni. Okay. Daripada situ, kenapa saya ada dokumen ni? Sebab dokumen ni dibentang dalam mesyuarat lembaga pengarah. Kenapa saya ada salinan? Sebab spesies saya ni mesyuarat, setiap buku mesyuarat saya bawa balik, simpan sampai sekarang. Malah saya kerja kerajaan dulu daripada 2007, 2004 masih ada fail tu dalam rumah saya. Saya simpan untuk bilik fail. Supaya apa? Supaya berlaku apa-apa, kita boleh semak balik. Adakah keputusan kita buat betul atau salah, supaya jadi panduan kepada rakan-rakan kita di masa depan. Jadi berbalik kepada pembelian ladang di Sarawak Miri ni, Miri, Sungai Karap. Sungai Karap. Balik ni Abang Is boleh cakap. Sungai Karap ni Abang Is, kita cakap tadi Abang Is tanya, kenapa nafas boleh rugi? Saya baca report ni sedih. Bagaimana pegawai LPP masa tu boleh buat keputusan tergesa-gesa tanpa berfikir panjang untuk membuat pembelian ladang sawit di Miri? Kompetensi juga. Berapa ekar tak tahu? Berkata ribu ekar. Okey, itu yang pertama lah. Hari tu saya tak sebut detail supaya kita ada orang panggil apa? TSS. Minggu depan lagi detail lah. Jadi terbabit kepada ni. Jadi saya nak share macam mana keputusan dibuat. Tadi penemuan kita ada JPPH tentukan harga sekian, pembelian dibuat harga sekian, harga market price bawah lagi. Okey. Dan pegawai JPPH pun mengaku bahawa mereka ingin diberi habuan. Okey. Benda-benda tu jelas. Dan dalam report juga dilaporkan kenapa keputusan itu dibuat tergesa-gesa tanpa ada siasatan di lapangan. Detail. Abang lawyer tahulah. Itu satu. Okey, satu. Ada lagi. Yang kedua, macam mana pembelian baja daripada Vietnam dulu 40,000 metric ton, yang nafas rugi, kerugian yang terkumpul adalah membabitkan RM92 juta. Tahun berlaku tu adalah tahun yang sama, benda ni kita check lah, 2017. Jadi benda tu yang berlaku dah tadi, saya tak nak ulang panjang. Dan yang ketiga, membabitkan pembelian penyewaan bangunan nafas di Bukit Bintang. Okay. Bukit Bintang ni zaman kami, zaman kami kita review balik, kenapa sewa ni murah sangat? Di nafas di tengah-tengah Bukit Bintang. Ada report dengan saya. Perjanjian pajakan Wisma Plata. saya tengok. Boleh saya tengok. Okay. Jadi tuan-puan, kita ni jadi kita ni sekarang ni era Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan ketelusan, integriti, tata kelola baik, anti rasuah. Jadi nafas ni kalau tidak diubah perlembagaannya, dibiarkan macam sekarang, dan kita boleh tengok berlaku pertembungan antara pegawai yang nak reform dengan AJP yang nak tutup salah laku yang berlaku. Berlaku pertembungan sehingga dibuat macam macam-macam lah hari tu, nak demo dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang yang sedar, kita dah jelas kesalahan ni berlaku secara terang-terangan. Kenapa kita masih menyokong dia orang untuk pemilihan dan dia orang menang? Dan pemilihan dia orang menang tu sebab duit. Dia orang dah dapat duit daripada pembelian macam-macam, pembelian ladang, pembelian bangunan, pembelian tanah.
dan sebagainya, termasuk pembelian mineral untuk baja, nak buat baja. Jadi benda tu adalah report kita. Jadi sebagai rakyat yang sedar, era manakah yang kita paling bagus untuk buat perubahan adalah sekarang. Dan sekarang kita kena lakukan secepat mungkin, sebab masa kita ada 3 tahun lagi. Betul. Itu je. Betul. Saya tanya, saya berminat nak tahu pasal penggantungan tadi. Pada zaman Arab Saudi pun kita ada menggantung nafas. Sekarang ni pun kita gantung nafas. Gantung. Apa maksud menggantung dan apa kesannya? Okey. Tak boleh buat bisnes ke apa ke? Okey, bisnes boleh buat. Bisnes masih boleh teruskan, cuma ahli jemaah pengarah je kena gantung. Ahli jemaah pengarah yang menang pemilihan 11. Okey. Yang mana pemilihan ada 11, yang dilantik ada 5. Jadi semua tu kena gantung. Jadi diorang ni bila digantung, Lembaga Pertubuhan Peladang ambil alih, ambil alih dan takbir nafas oleh pegawai kerajaan. Sehingga bila? Dan pengurusi dia ada dalam report saya, dan YB Datuk Seri Mat Sabu dah lantik pengurusi, dipanggil jawatankuasa untuk ambil alih nafas ni. Sehingga masa dia tekan. Cuma saya nak share lah pengalaman kita dalam penggantungan dulu. Saya tak adalah meniaga pandai sangat. Tapi kita ada accountability. Kita cuba sedaya upaya untuk menjadikan nafas tu untung. Dan dari segi report kewangan, report kutipan hutang, report integriti, dan juga bertunai, tunai bertambah, tunai bertambah, audit forensik, ketelusan, kita buat all out. Akhir sekali kita dapat result yang baik. Jadi apabila pergantungan dibuat sekarang, sebagai ahli peladang bekas bot nafas, orang tanya, awak rasa okey tak? Soalan Abang Is tu banyak ditanya pada saya. Kalau Abang Is nak saya jawab jujur ke tak jujur? Saya jujur. Jujur. Sebab ni pendedahan terbuka. Life is worthy. Secara jujur, kalau tanya saya, saya terus terang, saya tidak rasa berpuas hati. Sebab yang dilantik tu adalah pegawai LPP. Maaflah, saya kawan saya ramai di LPP. Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang. Dilantik untuk ambil alih nafas. Terus terang. Lepas tu bekas orang-orang pencen. Tak sesuai. Lantik di situ balik. Jadi terus teranglah nafas. Kunci kejayaan kami buat nafas dulu dapat untung dengan baik, integriti dan sebagainya. Kita ambil betul-betul player industri baja. Ambil duduk situ, kau run bisnes ni, tu baru berjaya. Sebab tu kita kita boleh buat dalam masa setahun. Kalau sekarang ni sekadar nak takbir, handle dan sebagainya, banyak kali saya cakap pasal komputer kan. Maaflah. Kalau nak nilai komputer pegawai LPP, kita boleh tengok package rasangan ekonomi. Program ekonomi setiap PPK diberi 100 hingga 500 ribu. Semua PPK di Malaysia zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kita boleh tengok projek tu gagal ke tak gagal. Majoriti gagal. Kalau projek itu gagal, yang ni macam mana? Jadi macam mana kamu mengawal, mengawal bisnes satu Malaysia ni, pegawai yang ada majoritinya gagal, nak nak menguruskan nafas yang bisnes dia bilion. Jadi cara lain dia tak lain dia tak bukan, terus terang saya pun menyokong kerajaan yang ada sekarang. Saya menyokong Abang Mat dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Andai kata betul-betul nak reform nafas, kena letak pemain industri. Kalau nak lantik orang politik, orang politik yang ada integriti dan political will yang kuat nak ubah habis-habisan. Sebab politiking di nafas bukan politiking biasa-biasa. Sebab politiking dia adalah sebiji dengan parti politik. Dia ada perwakilan di pingkat bahagian, kalau cuma dia tak panggil bahagian nafas ni, dia panggil Pertubuhan Peladang kawasan. Tapi sebenarnya adalah peringkat parlimen. Lepas tu naik ke negeri, naik ke nasional. Jadi politikinya sangat besar. Katakanlah saudara Syam ni dilantik sebagai, soalan tu jawablah dia tak. Bukan. Tak mau, tak mau. Sebagai menteri, saya soalan saya. Sebagai menteri pertanian sekarang ini, apakah satu tindakan yang saudara Syak akan buat berbeza dengan apa yang dilakukan sekarang? Okey. Sangat beza. Apa dia contoh? Benda pertama kali, ini cadangkah cadangannya? Mungkin saya bukan nak menteri Bukan. Katalah cadangan ini mungkin boleh di saya di, cakap di, ni atas dasar saya terlibat dalam menanam padi. Okey. Jadi saya petani atas dasar pesawah Ya. Dan juga ahli peladang lah. Ahli peladang. Salah seorang ahli peladang. Jadi saya reserve itu. Jadi
benda pertama yang kena buat. Kena pengasingan. Pengasingan antara entiti bisnes dalam nafas dengan aktiviti sosial. Okey, faham. Entiti sosial ni menghabiskan duit. Apa contoh? Contohnya aktiviti Abang Is tadi kata nak tanya saya kenapa AJP Nafas claim sampai 100 ribu eh. Lupa. Okey. Jadi bila banyak aktiviti sosial, pergi sana pergi sini, ada program tu program ni, sampai duit zakat pun dia tapu sapak, sakau 2.9 juta. Dia buat program-program ni. Program lepas tu bagi kepada NGO-NGO yang bukan peladang, bagi duit nafas kepada parti-parti politik. Yang tu sosial. Saya tak nak spesifik lagi. Yang detailnya saya tahu duit tu ke mana, sebab kita buat zaman kita buat audit forensik, kita tahu detail. Abang E pun tahu, Peguam. Jadi daripada situ kita tahu. Jadi aktiviti sosial kena diasingkan aktiviti bisnes. Betul. Apa bisnes nafas yang buat untung sekarang ni? Hanya kilang baja je. Betul. Yang kedua, kilang plastik. Tu berkait dengan baja juga. Yang ketiga, racun. Ada turun naik, turun naik. Yang keempat ni, ayam. Ayam bekal kepada kerajaan, terutamanya hospital, penjara dengan kamp tertentu. Tu pun saya cakap dah rugi kan? Ya, dah rugi. Berapa tahun dah rugi? Ya. Jadi dedak ayam apa semua, anak ayam yang merugi lah. Jadi entiti bisnes nafas kena letak satu, baja. Yang kedua, apa lagi nafas kena buat? Kilang benih nafas kena buat. Zaman kami nak buat benih. Kami nak buat kilang benih. Kilang benih pada kami nak jadikan nafas ni pemain. Maaflah bahasa mudah kita nak sebut kartel-kartel. Kalau ada 10 kartel, nafas ni nak jadi yang ke-11. Yang jaga 222,000 ahli peladang masa tu. Kenapa kami serius masa itu? Sebab dia ada kata benih. Dia ada kata baja, dia ada kata racun, dia ada kilang padi yang dikuasai oleh kata yang kontrol pembelian, dia ada kata pembelian dan jualan beras. Supply chain tu daripada sebiji padi sampai jadi beras masuk dalam pack hingga ke pasar raya. Complete dia orang kawan. Dia dah ada. Jadi nafas yang kedua kena jadi adalah syarikat yang yang ada kilang benih, baru boleh tanam padi. Baja dah ada, benih. Yang kedua, nafas kena ada jentera yang lengkap. Kalau kita semak akaun nafas, nafas ada nafas jentera. Saya baru share mana ni. Ada nafas jentera, dia ada semua jentera yang lengkap. Dia jual, dia jadi ejen jual jentera di PPK PPN. Syarikat tu merugi. Syarikat tu merugi. Jual jentera je. Jual jentera. Macam mana syarikat lain jual untung dia boleh rugi? Okey. Kenapa dia rugi? Nak betul kan dia account dia. Ini bukan bekan kompetensi dia ni. Saya cakap tadi. Dia beli jual pada ahli pun dia rugi. Jadi ejen je. Okey. Dia ejen lah tapi still dia rugi. Jadi ejen merugi. Jadi kita benih padi, baja kita dah ada, benih kita buat, jentera, ladang, estate padi. Dah keluar benih kena ada ladang. Ya, yeah, ya. Yeah. Ladang bila ladang dah ada kena ada kilang. Nafas kena ada kilang padi. Dan akhir sekali pasar raya yang nak jual beras kepada direct kepada orang ramai adalah di mana nak jual. Yang tu kita dah rancang. Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat sekarang ni kos contoh, bukan Datuk Seri Anwar ni, yang beliau selalu sebut keterjaminan makanan, kos sara hidup tinggi. Kos sara hidup tinggi disebabkan salah satu faktornya selain daripada rumah yang asasi, makanan, kenderaan, pakaian. Tu asasi. Ya. Manusia nak hidup kena ada kurang-kurangnya. Jadi kos paling tinggi kalau kita pergi kerja hari-hari daripada sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Ya. Duit rakyat tu bergali situ. Jadi macam mana nak kurangkan kos sara hidup adalah dengan buat peladangan komersial. Betul. Jadi macam mana nafas nak pergi lebih jauh untuk kurangkan kos sara hidup masa tu? Saya buka malam ni. Macam mana kita plan nak membantu arwah Salahuddin Ayub masa tu? Kita nak jadikan semua PPK ni, 252 PPK seluruh negara ni. Saya bagi tahu terus terang. Jadi macam kedai RM2. Nak beras murah, pergi situ. Nak ikan murah, pergi situ. Nak kelapa santan murah, pergi situ. Nak daging murah yang import, pergi situ. Nak minyak masak paket yang tak cukup dalam pasaran ni,
yang kena seludup, dan bukan seludup tu sikit, yang hantar kargo kontena ni sekarang ni. Yeah. Yang paling teruk, minyak masak paket tak cukup, mana tahu apa. Dia jual minyak masak paket sebagai minyak dah pakai. Dah pakai, betul. Yang tu yang berlaku sekarang ni. Dan KPDN, tanya, dah tangkap, dah tahu kantor kan. Kenapa saya kata macam tu? Harga minyak masak RM2.50. Dia jual kepada pengilang-pengilang minyak terpakai ni RM4 lebih. RM4 lebih. Seuntung satu batu. Jadi minyak ayam ada, ikan ada, beras ada, daging ada, sayuran ada. So the whole value chain. Kita cakap pasal nak jadikan negara kita ni cukup untuk nak cukup bekalan dalam makanan. Kita dah rancang sampai tahap PPK ni jadi outlet jualan murah, yang Rafizi cakap nak bagi IC kan. Zaman kami dah buat lah, dah fikir dah macam mana ahli peladang. Kita nak buat kad. Oh, dia ni ahli peladang, kita tengok, kita dah rekod sebab kita ada rekod. Yeah, 222 orang pesawat padi ni siapa. Betul. Tunjuk rekod, okey boleh beli di kedai kita saja ahli peladang. Jadi daripada masa tu kita boleh bina balik PPK, PPN, bawa dia keuntungan, dan rakyat yang susah boleh beli situ. Dan masa tu jugalah kami mohon semua AP yang saya kata lembap tadi, kenapa? Birokrasi. Lembap tu sebab lama sangat Kementerian Pertanian ni dikawal oleh kartel. Lambat nak berubah. Mungkin sebab makan rasuah banyak. Jadi lambat nak berubah. Jadi bila lambat nak berubah, dia orang tak boleh nak buat kerja dengan laju. Jadi apabila berlaku idea kita datang, kita nak buat habis-habisan, tapi Tuan Mahathir hold lama usaha kita untuk dapat AP beras. Kita nak 50% bagi bernas, 50% bagi nafas urus. Nafas urus bukan saya. Kita nak cari betul-betul player. Kalau betul-betul perlu player daripada international player, ambil duduk sini, ambil lah. Gaji biasa timpat. Bukannya gaji pegawai kerajaan, gaji businessman. Macam tu kita nak buat. Memang kalau kan jadi idea tu dulu, kita nak tubuhkan Perbadanan Agro Makanan Nasional Berhad. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat nak sekarang, kita dah plan dah dulu. Sebenarnya itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim maksudkan sebagai kejaminan makanan. Yes. Jadi apabila membabitkan kos sara hidup, kita boleh selesaikan segera. Betul. Tak payah fikir banyak. Betul. Sebab kita import makanan daripada luar negara, nilai dia 75 bilion. Kita cakap macam ni, bawah ni kita nak meminum teh Oh Halia balik ni. Halia pun datang daripada China. Kita import. Kobis pun daripada China. Betul. Cili. Pun daripada China. Daripada Vietnam, Thailand. Daging daripada kerbau daripada India. Kita sendiri tak boleh nak produce. Okey. Tu timbul persoalan tu. Jadi abang Is tanya tadi, kalau awak di sini, apa awak nak buat? Tu yang ketiga saya jawab. Okey. Yang keempat saya nak sebutlah. Yang keempat, kena buat rombakan besar-besaran dalam struktur organisasi. Di dalam di kementerian dan di agensi. Kalau perlu gabung, gabung. Kalau perlu bubar, bubar. Gabung gabung apa tu? Agensi. Agensi. Pertindihan bidang tugas sangat banyak. Contoh? Contoh kalau sentuh macam ni terasa pula kawan-kawan kita kan. Tak apa. Suara murni. Contohnya Jabatan Perikanan dengan Lembaga Kemajuan Ikan. LKIM dengan Jabatan Perikanan. Jabatan Pertanian dengan Lembaga Pertubuhan Peladang. Kalau saya jadi saya dulu arwah Salahuddin lantik jadi buat advisor dia. Kita pergi turun dari kita semak pegawai-pegawai LPP yang duduk di PPK tu buat apa? Dia orang hanya sibuk betul-betul masa baja turun. Baja turun tu pun baja tu boleh dijual lagi. Sepatutnya baja turun subsidi untuk padi. Yang berlaku adalah baja yang turun tu dijual di pasaran yang gelap untuk baja sawit. Jadi duit kerajaan yang sepatutnya turun kepada penanam padi, dia ambil dia jual RM40 satu beg. Kerajaan keluarkan duit. Duit tu untuk tanam padi tak jadi. Mungkin bagi sebagai tahu kan, ni. Jadi sawit perlukan baja banyak. Betul. Jadi RM40 satu beg. Kalau beli baja Yara ke apa semua, RM140. Beli dengan baja padi ni RM40, RM50. Murah. Murah. Jimat RM100. Jimat RM100. Itu baru satu beg. Takkan pakai satu beg. Okey. Jadi kalau kita cakap pasal benda yang berlaku, yang saya cakap tadi, adalah pertindihan bidang tugas yang banyak. Jadi apa yang Abang Mat dah buat, dia combine bahagian bahagian penguatkuasaan.
combine semua tu bagi saya, saya puji satu usaha yang sangat bagus dan tegas. Bahagian penguatkuasaan digabungkan jadi satu agensi. Apa dia? Di Jabatan Veterina dia ada bahagian penguasaan tangkap lembu kambing biri-biri penyeludup ni. Ya, yang masuk keluar. Beras pun ada. Bahagian kawasan padi beras. Pertanian pun ada. Biosecurity. Ya. Tapi sekarang digabungkan? Makis ada. Makis yang jaga pintu sempadan. Digabungkan. Kuarantin. Kalau kita cakap makis kita tak faham. Kuarantin. Digabungkan untuk barang-barang daripada luar negara masuk. Jadi semua tu gabung jadi satu. Jadi benda tu bagi saya satu usaha yang proaktif yang kerajaan sekarang ni buat lah. So banyak lagi benda sebenarnya ni kena improve ni? Sangat banyak. Macam yang saya kata tadi, rombakan besar-besaran kena dibuat sekarang. Kenapa perlu dibuat sekarang? Kita berdepan dengan import 75 bilion nilai dia untuk makanan rakyat Malaysia. Beras kita boleh survive 22 sebulan je kalau berlaku perang macam Ukraine, Rusia. Daging lembu, saya ada data. Saya baca lah malam ni. Kenapa kita perlu secara serius buat rombakan, letak pegawai yang cekap, yang korap tu buang jauh-jauh, letak dalam peti sejuk kalau perlu. Jadi kena buat sekarang. Betul. Kenapa saya kata macam tu? Contoh kambing. Pengeluaran dalam negara hanya 10%. 10% je. 10% 90% daging kambing apa semua import. Kambing datang seluduk. Dan terbaru ni polis diraja Malaysia, ketua polis Kelantan isytihar kambing kambing murah daripada Thailand masuk. Betul. 1000 boleh 4 ekor. 1000 ringgit 4 ekor. Malaysia seko 1000. Habis semua industri kambing di Malaysia, jahanam. Betul. Ni kawan kita saudara Saiful pun jual kambing, dia kata yang datang daripada Thailand tu mati dia. Habis sebab kambing tu pula aduh mak. Kambing penyakit. Ada yang tak ada penyakit, ada penyakit. Ada penyakit, penyakit saya lah. Tak dia nak nafilah. Tapi 90% daripada luar. Tu kambing. Abang kata kena buat besar-besaran. Betul, kena buat besar-besaran. Kambing. Kenapa tak boleh beli induk baka daripada luar negara? Bawa masuk Malaysia, kita jaga. Dan biar bakakan di sini. Ya. Yeah. Kena ingat satu lagi. Bawa masuk tu kena betul-betul tengok juga. Penipuan yang sangat ketara yang berlaku sekarang ni, bawa masuk baka yang tak ada kualiti. Betul. Klaim baka berkualiti. Itu berlaku juga. Betul. Dalam industri kambing, halia pun kita import 80% lebih. 80% halia. Pengeluaran dalam ni saya baca data daripada kerajaan, Jabatan Statistik. Okey. Buah-buahan sangat banyaklah. Susu segar. Susu. Anak saya memang seorang yang suka minum susu. Daripada kecil sampai sekarang dia tak makan nasi. Dia makan sayur, buah, susu. Okey. Okay. Jadi susu kita import. Nilai import dia lebih kurang 3-4 bilion setahun. Susu yang segar, susu tin. Kalau kita bangunkan industri ternakan tenusu, dan saya dapat tahu ada syarikat yang bangunkan, kalau Abang Is pernah tengok, Abang Is Medsos punya orang kan, pernah tengok tak industri Dubai, sorry, kota beli lembu di Padang Pasir. Padang Pasir, ya. Ingat tak? Viral masa 2019-20 tahun, macam mana kota boleh bela lembu susu di Padang Pasir. Sekarang ni benda tu berlaku masa krisis. Qatar nyatakan pandangan dia serius dan bertemu dengan Arab Saudi masa tu. Betul. Jadi Arab Saudi stop. Stop. Sanction dia orang. Susu dan daging. Apa yang Qatar buat? Dia ambil expertise daripada luar negara, datang ke negara dia, bangunkan industri ruminan. Sekarang ni susu Qatar dah cukup untuk rakyat negara daripada tahun 18 19 20 21 23 24 5 tahun 6 tahun kita ni daripada merdeka sampai sekarang berapa puluh tahun dah tinggal pada pasir, boleh tinggal pada pasir dengan negara kita ni kawasan hujan panas sepanjang tahun. Bagi saya benda tu pelik lah. Pelik lah. 80% susu tu import. Nilai dia bilion. Dan jadi apabila kita cakap pasal food security, food security, kenapa kita tak bangunkan industri ruminan dalam negara kita? Betul. Tak ada lembu-lembu yang baik daripada luar negara, kita ambil sini, biar bakakan sini.
Doktor veterina kita berlambak, universiti kita berlambak lahirkan UPM. Doktor veterina yang berlambak. UPM kan ada apa? Animal science kan. Animal science, doktor veterina, UMK pun ada sekarang UMK ni. UMK pun ada, ya. Banyak universiti dah offer. Jadi benda tu kena ada di Malaysia. Kalau tak, habis. Kita cakap pasal ikan. Ikan di tengah laut tu banyak. Macam mana industri perikanan kita ni drop? Saya seorang yang pemakan ikan. Yang tegar. Ikan-ikan. Boleh kisah pasal awak kan. Jadi macam mana ikan kita, kawan saya ada 12 bot laut dalam. Dia share lah, dia kata. Dia kata industri di Malaysia ni banyak dikawal masuk oleh bot-bot haram daripada luar negara masuk. Betul. Tangkap dalam negara, satu hal. Yang kedua, yang nelayan kita beli, ikan berkualiti tinggi, dia jual tengah laut. Tapi subsidi diesel dia orang ambil. Jadi benda tu kena serius. Kena kawal habis-habisan. Dan yang paling teruk sekali ada pemberian lesen bot-bot. Yang tu kalau Wan Is cakap pasal reform, yang tu kena reform dulu. Kenapa? Apa masalahnya? Yang tu lah. Yang tu kita kena buka kita sini lagi. Tajuk ikan. Tajuk ikan. Yang tu tajuk ikan. Sebab saya jumpa ketua ikan. Okay. Yang tu cerita lain. Jadi ikan. Kita kena pergi ke Natuna. Natuna. Banyak ikan tuna. Jadi itulah saya kata tadi. Bila kita bercakap tentang keterjaminan makanan, ini jauh lah kita pergi. Tetapi semua tu berkaitan. Sebab bila kita fikir secara logik kan, nafas dengan dana daripada kerajaan, nafas dengan dia punya chain tu sebenarnya dah komplit. Daripada atas sampai ke bawah, penggunanya dah ada, apa orang kata, orang yang nak beli bahan itu dah ada, dengan industri, dengan sokongan daripada kerajaan, agensi sebagainya dah ada. Tetapi kita pelik, masih lagi kita kedengaran apa orang kata, nada-nada rugi. Dia sebenarnya bukan bukan kerana market itu tak bagus, tapi kerana tata kelola. Baik, saya macam tata ni kelola. Saya tengoklah macam you all, kita memerintah pada PH 1.0. Kita took over masa tu dan kita berjaya tukar, you all berjaya tukar, antaranya kutipan, saya rumus balik, kutipan hutang 3 bilion. Yes. Dalam masa setahun, tahun. Tunai, wang tunai, daripada negatif. Negatif, tak ada duit tau. Sehingga 800 juta. Yes. At the end of you all tinggalkan 2020. Daripada rugi, akhirnya untung. Berapa untung masa tu dalam ada tertingat. Tapi ada penjutaan lah kita kata untung. Maksudnya dan bagaimana penyusunan semula sistem-sistem serta perancangan. Tetapi itulah mungkin, tapi itulah saya kata kudus kepada arwah Salahuddin juga, semoga Allah memberikan keluasan kepada beliau di akhirat kelak, sekarang ni dan kelak. Kerana usaha beliau, kan, apa orang kata, political will sebenarnya, itu yang paling penting. Political will sebagai menteri pada waktu itu untuk membuat perubahan kepada nafas sehingga betul-betul. Sebab saya, kenapa saya nak sebut ni tuan-tuan? Sebab ada juga yang komplain, dia kata, alah, Syam tu dia kata bukan dia tahu apa pun. Dia kata, pegang setakat setahun. Tak, itulah orang yang pegang setahun. Macam tu jadinya tuan-tuan, kalau pegang betul-betul. Kan, yang dia pegang berpuluh tahun, yang saya cerita, nafas ni umur dia pertubuhan peranan 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Ni yang cerita 100 ribu claim tu macam mana? 100 ribu. Baru keluar soalan ni. Nak cerita ke? Itu soalan seterusnya. Tak, ada sampai beratus ribu claim. Dengan saya ada ni maklumat depan. Detail saya ada. Okay. Tapi saya ambil keputusan malam ni kita nak dedah dengan Datuk Hassan Karim. Tapi saya share sikit lah. Saya sikit. Nafas ni bang. Secara jujur lah, allowance Ahli Jumaat Pengarah Nafas hanya 1,000 per meeting sahaja. Sekali meeting 1,000? Yes. Dan meeting sebulan? Sekali dua kali. Sekali ke dua kali? Bergantung pada kepentingan. Masa kita ambil nafas dulu, ada 4 kali sebulan kita buat. Nak jadikan daripada rugi yang penuh dengan masalah, yang kena rombak besar-besaran, 3 bulan pertama je. Dua kali meeting, tiga kali meeting sebulan. Yang tu. Yang kedua adalah allowance mesyuarat anak syarikat RM400. Sekali meeting. Sekali meeting. Campurlah kalau sebulan tu kalau ada satu anak syarikat, dia akan ada dua kali meeting RM1,400. Kalau tak korak, itulah income dia RM1,400 sebulan untuk ahli jemaah pengarah. Jemaah pengarah. Lepas tu jadi, apa yang berlaku sekarang ni, yang kena gantung ni, dia buat banyak jawatankuasa khas. Jawatankuasa khas ni, jawatankuasa kecil khas. Jawatankuasa kecil ni, ni bahagian jawatankuasa khas
staffing. Ini jatuh kuasa keras bahagian nak buka semua pun kawan-kawan banyak jatuh kuasa keras tu menyebabkan satu hari 3-4 meeting. Kalau 4 meeting 400 seribu sehari. Sehari 1000 tu. Okey. Yang tu jadi 400 ribu tu. Oh. Dan, tapi secara jujur dan terus terang jugaklah. Dia mahal tu diklaim transport bukan masuk poket sangat. Yang kedua banyak claim hotel. Jadi yang allowance tu cash tu 1000 dengan 400. Zaman kita orang nak share malam ni lah. Benda ni saya tak share secara umum dulu. Sebab kita nafas ni perlu di ahli jemaah pengarahnya perlu dibagi portion yang bagus untuk bagi dia orang bekerja all out. Macam saya dulu, saya cakap kat wife saya, bisnes saya, saya tinggal semua. Lepas tu, wife saya tanya, nak makan apa? Bisnes, saya businessman. Tinggal semua, saya kata, ni perjuangan. 60 tahun dah kita nak tukar rejim yang ada ni, dibeli peluang oleh arwah Salahuddin, duduk situ, tak apa. Kali ni abang fokus betul-betul benda ni. Bukan nak cari makan dengan nafas. Kawan-kawan saya tahu, saya meniaga. Jadi, apa yang kita buat all out. Macam abang kata tadi, political will. Nak ubah habis-habisan ni, kena ada pengorbanan. Pengorbanan saya adalah pengorbanan masa. Dan bisnes saya tinggal sekejap. Yang tu saya buat. Kenapa jadi? Boleh tanya rakan-rakan saya di buat nafas dulu. Dan jadi, boleh buat. Kalau tak buat, tak jadi. Jadi, kalau abang tanya, betul ke tak? 400, yes. Per tahun, bukannya bulan. Jadi, gitu cerita dia. Jadi, zaman kita, bila kita nampak perlu ahli jemaah pengarah ni pindah sedikit elok ahli jemaah pengarah supaya tidak korup. Dia berbeza per man, bukan per meeting. Per man. Bagi increase kepada 1000 per meeting kepada 5000 per man. Tu kita table dalam mesyuarat Agung Tahunan Nafas 2020 sehingga masa kita nak tumbang itu. So bukannya gaji tapi allowance sebulan. Kita nak buat macam tu. Bukan allowance per meeting, allowance per bulan. Kita nak cuba buat macam tu supaya tak korup bergaji. Berallowance. Macam jemaah pengarah lain kalau abang tanya meeting berpuluh ribu. Ya, betul. Dengan bisnes besar tu. Betul. Jadi kita nak elak ketirisan yang berlaku. Tu je motif kita. Betul. Kita nak tata kelola lebih baik. Betul. Dan kita nak betulkan balik landasan yang daripada teruk yang kita ada jumpa 7 finding besar menyebabkan kerugian puluhan juta ringgit. Kita nak betulkan balik. Dan supaya ahli lembaga pengarah tu fokus kepada nak bangunkan syarikat. Anak-anak syarikat dan pertubuhan peladang. Bukannya sibuk elam sikit. Yang berlaku sekarang ni adalah elam sikit. Yalah. Tak cukup ni. Macam mana nak cari? Tu yang sakal tu. Sebab tu kita tak nak benda tu berlaku. Okey, itu je. Itulah dia tuan-tuan. Jadi okay. Kita kena faham bahawa kadang-kadang kenaikan itu bukan sebab kita nak kita nak bagi senang tu supaya senang buat kerja. Bila gaji ataupun allowance sedikit, di situ mereka akan cari peluang untuk mendapat pendapatan lebih dan akhirnya berlaku sakau menyakau. Okey. So kita akan end kat sini. Tetapi saya nak, sebab kita akan ada lagi siri, jangan risau kan. Mungkin saudara Syam sebagai penutupnya, apakah rumusan yang kita boleh buat malam ni dan Sebagai penutup terima kasih Abang Is. Malam ni kita daripada nafas saya cuba tarik balik kepada benda yang lebih besar, iaitu sektor food security dalam negara. Malaysia dalam krisis, rakyat miskin, tak ada duit nak makan. Kerana kos makanan meningkat sebab dasar dan polisi dan kebergantungan pada import. Apabila kebergantungan pada import tinggi sangat, pengeluaran dalam negara rendah, menyebabkan rakyat tidak boleh berdikari. Contoh, tanam cili. Datang cili import, bungkus. Bela kambing dan biri-biri. Datang kambing siam, seluduk masuk, bungkus. Jadi, berkait dengan food security ni, sebagai kesimpulan saya malam ni, saya nak conclude benda ringkas je. Data daripada Jabatan Statistik Malaysia, kita import lebih kurang 70 bilion lebih. Malam ni saya nak perincikan biar rakyat Malaysia ni sedar kita dalam krisis food security sebab dasar dan polisi kita banyak bergantung pada makanan import. Betul. Bukannya membina sektor dan industri dalam negara. Jadi apa yang kita kena bina dulu adalah
Pertama sekali, beras rakyat kita nak makan. Kena pastikan cukup. Tak pastikan bajet yang dibekalkan tu berkualiti. Yang ada MNF bekal sekarang ni baja berkualiti dah, tapi tiris di bawah tu saya dah sebut tadi kan, jual untuk sawit dan sebagainya, baja. Yang kedua, benih kena berkualiti. Mardia dia 14,000 benih kan? 14,000 species, bukan species. Species. Jadi benih yang berkualiti tu sebenarnya ada benih padi sah. Benih padi sah ni pula saya terlibat nanam padi. Saya share bila kita tanam padi, dia orang boleh tengok tempat saya kerja dulu. Kita tanam satu pokok ni, satu biji padi, sepokok. Daripada sebiji itu keluar sampai 120 pokok batang. Average 50 hingga 80 batang. Satu. Dan masa tanam tu kita kena sebut nama Allah. Kalau kita baca banyak ayat-ayat Quran, bertasbih apa semua. Boleh bayang daripada sebiji kita tanam, saya kira berapa biji boleh serumpun. 30,000 lebih biji. Daripada 30,000 biji tu, jarak dia sekaki. Ada 4,3,5,6,0 lubang dalam satu ekar. Darab 30,000 pokok. Jadi arwah Tok Uni Aziz dulu ajar kita orang, dan dia jemput arwah Pak Aib Syafuddin daripada Indonesia, ajar melalui Datuk Husam Musa. Ajar konsep bertani satu ibadah. Bagaimana bertani itu boleh memberi pahala kepada kita, dan kita praktikkan sekarang ni. Hasilnya lagi tinggi daripada duk promote baja kimia dan baja racun kimia. Okey. Jadi apa yang kita kena buat adalah, satu, baja. Yang kedua, benih kena berkualiti. Benih dapat berkualiti macam mana? Andai kata benih yang ada sekarang dibagi kepada kilang-kilang, kerajaan kena ambil balik. Maaflah saya kata, kena ambil balik peranan Jabatan Pertanian dulu, MARDI dulu, MADA, KADA dulu. Ambil balik benih ni, letak bawah Jabatan Kerajaan. Kadar agensi ada kerajaan. Ada KADA, dapat portion sikit. Tak cukup pun untuk supply satu Kelantan. Perlu bergantung pada kilang lain. KADA ni Kelantan ya? KADA, MADA, Kedah. Tak cukup juga. Sepatutnya Kedah, MADA yang handle. MADA lah yang urus. AIDA, Perak. AIDA yang urus. KADA. Yang lebih tu bawa pergi kilang. Betul. Yang berlaku ni zaman rejim dulu, dia bagi kat kilang-kilang. Bila kita siasat, nasib baik dia orang tak bagi saya. Siasat. Kalau saya masuk, saya akan audit forensik kilang, semua kilang padi saya akan audit. Habis ya. Habis saya akan siap. Lupa cacing. Jadi benih, baja, benih. Jadi bila kita tanam satu pokok, satu pokok, satu pokok, kita boleh tengok satu benang kita tu pokok. Nak tahu cerita bang? Benih padi sah dicampur. Benih padi tu dicampur. Sebenarnya bukan dicampur kepada benih tu kan dia, ada 14,000 species. Betul. Rojak. Kenapa saya kata dicampur? Kan kita tanam satu, kita boleh tahu. Jadi kita boleh tengok, okey, petak ni berapa padi ni, spesies apa. Bila dia dah jadi baru kita tahu. Ha, yang mengajar di tempat saya kerja dulu ada pengalaman di mengajar di 33 buah negara. Bukan mengajar cak ayam di kampung. Jokowi bagi anugerah kat dia Indonesia, Tasik Melaya, yang arwah Tok Guru jemput tu. Pasal padi. Jadi kalau benih padi sah pun dicampur, bercampur, satu hal, mati 20%. Kita belum bercakap pasal food security nak import. Benih yang dibekalkan tu kalau tak ada kualiti, mati pula 20%. Patutnya 65% pengeluaran dalam negara achieve, mati 20%. Ya, lagi tu kan. Teruk. Tu pasal benih. Kilang saya sebut tak? Baja, benih. Pemutuan padi. Kilang-kilang padi. Kena ada sistem. Kalau dulu kerajaan duk promote smart. Smart padi, smart padi. Asyik meeting. Tak ada action. Tak smart-smart. Tak smart. Saya nak tanya balik. Mana smart padi yang riuh dulu? Sampai sekarang ni tak jadi-jadi. Jadi, di kilang padi, permutuan. Input pertanian, baja racun tu semua kena test balik. Kalau benda tu tak di-test balik, kita nak tak tahu barang yang dibekalkan ada kualiti atau tidak kualiti, sesuai atau tidak. Contohnya baja racun kita yang jadi import pertanian, kena review balik formula baja racun yang kita guna tu, terutamanya baja tahun 1990-an lagi. Banyak teknologi Thailand, Indonesia, luar negara dah maju dah. Jadi apa yang kita kena review balik dengan
Bagi saya, kalau PM kita madani, Islamic punya version, balik pada fitrah, kena balik pada nature. Bukannya rosakkan sistem alam dan bumi kita ni lagi teruk. Betul. Bagi saya lah. Ha, tu baru padi, belum masuk jentera apa semua. Padi. Sebagai kesimpulan, yang kedua, kita import gandum dengan soya sangat tinggi. Beras kita import, saya nak baca, beras kita import lebih kurang 3 bilion lebih. 3 bilion import tau. Kalau padi di Kelantan mati 40 ribu metric ton, lagi 1 ton apa, import lagi. Import lagi. Jadi hubungan ni berkait tau. You bekal benih tak ada kualiti, racun tak ada kualiti, kerja budget sambil lewa, hasil drop, kita boleh import banyak. Faham tak? Nampak. Kita nampak. Kita nampak, kita tahu buta kayu lah. Dan macam mana benda syarikat sama boleh kontrak 10 tahun lagi? Kena fikirlah ke tu. Jadi kalau kerajaan serius, kena betul-betul fokus nak bantu orang lagi. Yang kedua berkaitan dengan jagung, beras kita import. Jagung kita import, gandum kita import. Saya sedih tengok. Kita import tinggi. Soya, makanan untuk air soya satu hal produk-produk saya kan. Tapi soya ni kita import tinggi. 3.5 bilion. Kita rasa sikit kan. Soya untuk makanan haiwan pun ada. Ya, betul. Campur. Kulit soya dan sebagainya, soya kualiti rendah, import. Jadi soya tu buat kicap. Tapi soya dengan gandum kita tak boleh elak. Sebab benda tu tanaman, bukan tanaman sesuai untuk negara kita lah. Kecuali jagung sekarang ni ada kajian untuk baiki balik. Jadi jagung tu boleh, soya dengan gandum tu luar. Koko teh kita import, abang tahu berapa? Average plus minus 6 bilion. 6 bilion. Kopi, koko teh dan rempah. Koko teh dan rempah. Kita ada lembaga koko kan? Ya. Kenapa lembaga koko kita kiok? Betul. Sedangkan import kita tinggi. Saya dulu tanah kita banyak. Masa sekolah rendah tanam koko. Tanah kita banyak. Kenapa tak buat? Kenapa agensi-agensi yang patutnya komputer ni tak komputer? Agensi koko tak ada, tak nampak. Ada lagi lembaga koko dan apa sekarang ni? Lembaga koko dia gabung dah sekarang ni. Tapi macam hidup segan masih tak. Tapi lembaga koko bukan bawah Kementerian Pertanian ni. Oh, ya? Kementerian Komoditi. Sayur-sayuran yang kita import, plus minus 4 bilion. Sayur. 4 bilion? Tanah belambak tu. Buah-buahan import, hasil susu import 4 bilion. Buah-buahan import, minyak lemak dah. Daging lembu import. Jadi campur semua tu 75 bilion lebih. Jadi Kementerian Pertanian ni apa sebenarnya? Membangunkan industri dalam negara ataupun membangunkan industri luar negara buat masuk? Industri negara bungkus. Situ duduk. Jadi balik pada abang kata kesimpulannya, bagi saya, kalau abang tanya pandangan saya, kalau nak reform adalah reform dengan membangunkan sektor industri pertanian, peternakan, perikanan dalam negara untuk keperluan food security, dalam keperluan dalam negara bagi rakyat kita ada makanan. Rakyat kita bangun pagi dia kerja nombor satu, tapi dia kena makan dulu. Kalau makanan pun mahal, tak cukup, belum cakap lagi nutrient safety. Kita baru cakap food security, nutrient safety belum lagi. Yang racun apa semua tu, bahan kimia, logam berat, belum masuk lagi tajuk tu. Nak cukupkan dulu. Kalau yang tu kita tak boleh sediakan, kita satu-satunya kerajaan yang lemah. Dan saya harap kita jadi selemah-lemah tu, dan masa baki 3 tahun lagi kita boleh transform habis-habisan. Yang tu je harapan saya pada malam ni, insyaAllah. Terima kasih Saudara Hisham. Sangat menarik pendedahan tadi tu, dan kita dapat lihat bagaimana apa orang kata, ialah kerugian dan sebagainya, kita monopolize. Dan benda ni it's actually quite close to me juga, kerana macam saya kata, sewaktu kita jadi pembangkang dulu, kita kata kita banyak, terlalu banyak mengimport, bukan kerana kita tak mampu menghasilkan, bukan, kita ada UPM, UMK, kita ada pertanian dan sebagainya, kita ada all the expertise sebenarnya, kita ada tanah yang elok, kita duduk dekat equatorial, kawasan khatulistiwa, kita ada semua ramuan yang kita ada. Cuma sekarang ini ramuan itu ada, terletaknya di atas meja, kita tak pergi ke dapur masak untuk makan. Itu je. Kan, ramuan-ramuan tu ada, itu kita yang tak nak usahakan, kerana lebih mudah untuk kita order Grab ataupun order Foodpanda. Umpama macam itulah. Lupa satu saya nak cakap. Tambah sikit apa? Kelantan. Buat istanya tadi saya tak tangkap.
Abang Is tanya macam mana negeri-negeri Kelantan, Terengganu. Tom Hadi kata kita nak buka ladang SG4. Yang SG4. Untuk sektor bangunan empat negeri. Tapi bila kita buat mikro, tanah-tanah yang ada di Kelantan, Kedah dah jadi milik orang. Dia mengaku tanah rizab Melayu paling banyak di Kelantan, Terengganu. Tapi rakyat kita ni tak faham, tanah rizab Melayu dengan tanah hutan simpan yang dijadikan ladang berbeza. Tanah ladang satu nisbah 8, tanah rizab Melayu 1:8 tu ladang. Ladang tu 8 tu dah jadi milik orang 66 tahun plus 33 tahun yang dah diserahkan. Kalau anak abang ada anak tu ada cucu baru boleh habis tempoh pajakan dia. Siapa orang tu? Jadi jadi saya tengok saudara Rafizi pergi ke Kelantan, ada daripada pimpinan YB PAS tanya boleh tak bantu sektor peladangan di pertanian di Kelantan pun bangunkan. YB Rafizi kata Kelantan ni tanah banyak. Tapi terus terang lah saya kata, tanah banyak tapi dah jadi milik orang 99 tahun. Jadi tu yang berlaku sekarang ni. Jadi itu nanti pendedahan lagi tu, nanti insyaAllah jangan risau. Tak apa, ini ada siri lagi. Okay, terima kasih saudara Syam. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Tak tahu macam inilah tuan-tuan, kalau kita tak buat salah, buat apa kita panas hati? Itu je. Sekian daripada saya, selamat malam, selamat beristirahat, yang penting lawan. Insyaallah. Salam. Terima kasih.